dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar anda tidak ketinggalan video artis kesayangan anda. Pelakon Putri Sarah Liana didakwa pernah diceraikan dua kali oleh suaminya, juga pengarah terkenal Samsul Yusuf. Menurut sumber Harian Metro, kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya, Selangor. Perkara ini memang berlaku dan ada rekod, malah sudah difailkan pada September 2020. Untuk pengesahan lafaz cerai katanya kepada Harian Metro. Sumber itu berkata difahamkan Samsul tidak hadir ke mahkamah. Untuk rekod, kes perceraian pasangan itu masih berjalan di Mahkamah Syariah di sini dan gagal diselesaikan selepas Samsul enggan menceraikan Putri Sarah pada 18 April lalu. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga, yaitu Ira Kazar, juga anak kepada pelakon veteran Kazar sebelum. Samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada awal Januari lalu di Thailand. Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saigul Islam 6 tahun dan Sumaya 4 tahun.